Hi guys, I'm back. Di video kali ini aku bakalan buat video tentang cara untuk menyelesaikan Palm Perfection New Life Event di The Sims Freeplay. Nah, sebelum mulai ke videonya, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian supaya channel aku makin berkembang dan bermanfaat lagi untuk kalian. So, sekarang langsung aja kita klik start collecting untuk memulai Palm Perfection New Life Event di The Sims Freeplay-nya. Nah, yang pertama, seperti biasa, di sini kalian pasti disuruh untuk make some arts and craft items di Candle Station. Kalian kalau belum punya Candle Station, kalian bisa cari aja di Home Store di bagian event items-nya. Nah, di sini undang dulu Sims kalian. Habis itu kalian klik Candle Station-nya. Terus kalian pilih make 50 candles. Kalian di sini juga bisa percepat aja supaya kalian gak nunggu lama-lama. Di sini aku udah dapetin satu hadiah dari New Life Eventnya, yaitu ada Cantilly Flooring. Kalian bisa klik purchase dulu. Sebelum lanjut untuk menyelesaikan Life Event ini, aku bakalan review dulu hadiah apa aja yang bakalan kalian dapetin di Palm Perfection New Life Event ini. Nah, yang pertama yang udah kita dapetin itu adalah hadiah Cantilly Flooring. Di sana kita dapetin Mixed Park. Selanjutnya ada hadiah Resort Floors, yaitu ada Blue Carpet, Khaki Texture Carpet, terus ada Green Palm Rock dan Light Brown Palm Rock. Selanjutnya, ada hadiah Balmy Palms, yaitu ada Grey Tropical Mural, terus ada Blue Tropical Mural, selanjutnya ada Grey Tropical Mural Upper, terus ada Blue Tropical Mural Upper, dan ada Silver Palm Floor and Rose Gold Palm Floor. Selanjutnya ada Pretty Partition, yaitu ada Silver Palm Partition, terus ada rose goldnya, selanjutnya ada silver triple plumb mirrors, dan ada juga yang warna rose goldnya juga. Okay, next hadiah yang bakal kalian dapetin selanjutnya adalah heated hunks, yaitu dalamnya itu kalian bakalan dapetin hadiah style rambut untuk Sims cowok kalian di The Sims Freeplay. Ada berbagai macam warna dan cuman ada satu style aja. Terus ada juga celana jeans untuk Sims cowok kalian di The Sims Freeplay, dan ada juga kemeja kayak gini untuk Sims cowok kalian di The Sims Freeplay, dan ada juga model-model sepatu untuk Sims cowok kalian juga. Nah, selanjutnya ada dessert decor, yaitu ada silver glass coffee table, terus ada rose gold glass coffee table, dan ada grey palm table lamp dan green palm table lamp. Next, hadiah selanjutnya ada summertime seating, yaitu ada silver potted monstera, terus ada rose gold potted monstera, dan ada juga pink tropical sofa, green tropical sofa, dan ada pink tropical double sofa, dan green tropical double sofa. Dan selanjutnya ada juga pink tropical triple sofa, dan green tropical triple sofa. Okay, next hadiah selanjutnya ada Fruity Fanfare, yaitu di dalamnya ada hadiah Blue Tropical Parrots, terus ada Green Tropical Parrots, dan ada Light Green Neon Pineapple, ada Green Neon Pineapple, dan ada Silver Potted Palm, dan Rose Gold Potted Palm. Berikutnya, kita bakalan dapetin hadiah Easy and Breezy, yaitu ada style rambut untuk Sims perempuan kalian di Sims Freeplay yang di atasnya itu ada shawl gitu. Terus kalian juga bakalan dapetin satu set baju untuk Sims perempuan kalian di Sims Freeplay. Dan ada juga kalian bakalan dapetin kursi green sack nursing chair, dan ada yang warna black shake nursing chair juga. Nah, selanjutnya hadiah utama di sini ada Palm Perfection. Kita di sini bakalan dapetin rumah, dan kita juga bakalan dapetin tall green palm,
dan ada juga Tall Forest Green Palm, dan kita juga bakalan dapetin mobil blue vintage car, pink vintage car, terus ada white vintage car and red vintage car. Di sini juga ada oak parquet. Nah, sekarang aku bakalan ngajak kalian untuk lihat model rumah yang bakalan kalian dapetin di New Life Event Palm Perfection ini. Misi selanjutnya nanti kita bakalan selesaiin, aku bakalan ngajak kalian untuk melihat dulu rumah yang bakalan kalian dapetin di New Life Event ini. Ini tuh rumahnya cuman ada satu lantai aja. Ini bagian dari luar rumah yang bakalan kalian dapetin di New Life Event Palm Perfection. Di luar rumahnya udah ada parkir mobil yang bakalan kalian dapetin juga di New Life Event ini. Nah, ini dia tampilan samping dari rumah Palm Perfection-nya. Sekarang aku bakalan ngajak kalian untuk lihat isi dari rumah ini. Yang pertama, aku bakalan mulai dari kanan dulu. Di sini ada kamar untuk satu orang, untuk perempuan, karena bednya warna pink, jadi mungkin ini untuk perempuan. Terus di luar rumahnya itu ada halaman kecil, ada tumbuhan juga. Nah, di sebelahnya lagi itu ada tempat untuk belajar. Di sini ada kursi sama mejanya. Ini khusus untuk ruang belajar. Terus di sebelahnya lagi itu ada toilet sama wastafel. Terus di sebelahnya ada bathtub dan showernya. Terus di sebelah kamar mandi itu ada tempat tidur yang lebih besar. Ini mungkin cukup untuk 2 orang. Terus di luarnya lagi ada tempat untuk kayak ruang keluarga untuk nonton televisi. Di sini ada dapur juga di sebelahnya. Di sini ada kursi, televisi, sama sofa. Terus di sebelahnya lagi itu ada tempat outdoor. Di outdoornya itu cuman ada tempat duduk, terus plus ada tempat untuk berendam gitu. Nah, habis itu ada juga halaman kecilnya, dan di sebelah sini ada tempat ruang untuk makan. Selanjutnya di sebelah kanannya, di sini ada tempat untuk cuci baju, ada mesin cucinya, terus ada peralatan-peralatan untuk perbaikan rumah gitu, dan ada tong sampahnya juga. Nah, itu dia isi dari rumah hadiah dari New Life Event Palm Perfection yang bakalan kalian dapetin. Jadi sekarang langsung aja kalian untuk lanjut untuk menyelesaikan misinya supaya kalian bisa mendapatkan semua hadiah yang ada di New Life Event Palm Perfection-nya. Di sini langsung aja kalian klik Candle Station-nya, terus kalian pilih Restock to Uses. Kalian percepat aja. Habis itu kalian disuruh untuk use a coin flower patch. Seperti biasa, kalian cari aja coin flower patch-nya itu di home store di bagian event items-nya. Coin flower patch ini bisa kalian taruh di mana aja, sesuaiin aja sama tempat atau rumah yang ada di simstone kalian. Selanjutnya langsung aja kalian klik coin flower patch-nya, habis itu kalian pilih mega spin plan dan kalian klik purchase. Nah, kalau udah langsung aja kalian klik check the daily goals-nya, kalian buka daily goals-nya. Habis itu kalian di sini bisa klik claim semua hadiah yang kalian dapetin. Selanjutnya, kalian disuruh untuk collect bonus, kalian langsung aja klik Candle Station-nya sampai kalian mendapatkan semua hadiah di New Life Event ini. Kalian klik make 510 candles.
Kalian terus aja klik itu sampai kalian mendapatkan semua hadiah yang ada di New Life Event Palm Perfection-nya. Karena di sini mungkin kalian udah ngerti caranya, jadi aku bakalan percepat aja dan aku nggak bakalan record sampai aku selesaiin New Life Event ini. Dan segitu dulu video dari aku. Kalian jangan lupa untuk follow Instagram aku @tarimijesta dan jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. See you on my next video.